Nanti kau tak tidur, macam mana nak jawab soalan tu semua? Mak nampak makin sihat sikit lepas berubat dengan Makcik Ani hari tu. Dah kurang sikit. Bagi peminat drama Cukup Derita Itu yang pernah disiarkan pada slot Samarinda TV3, pasti tahu watak Zaleha yang dibawa oleh Ainina Ahmad B. Kenapa Lani tak paling aja kuali tu kat mak? Susah sangat kan Lani? Lani ambil pisau, Lani bunuh aja mak ni. Puas hati kan? Karakternya sebagai seorang ibu cukup meruntun jiwa dan memberi kesan kepada penonton drama Melayu. Malah nama itu sememangnya tidak lagi asing dalam industri lakonan tanah air. Anak kepada pelakon veteran Ahmad B ini mula menceburkan diri dalam seni lakonan sekitar era 90-an seawal usia 18 tahun. Penampilan sulungnya dalam filem Mr. Oz pada tahun 1987 telah menaikkan nama Ainina sebagai pelakon serba boleh meskipun sekadar menggalas watak sampingan ketika itu. Pelakon berusia 53 tahun ini kemudiannya menyepikan diri dari dunia hiburan kerana ingin fokus dengan perniagaan yang diusahakan. Namun, rasa rindu yang menebal terhadap kerjaya lakonan memanggilnya kembali untuk aktif berkarya. Malah, pengalaman sebagai seorang ibu kepada dua cahaya mata banyak membantu Ainina untuk menjadi lebih matang dalam menjiwai watak dengan baik.